Oke, ini tadi ceritanya Mas Dar, sahabat saya, saudara saya. Sekarang saya ingin mendengarkan ceritanya Mas Didi ini bangun rumah ini sehingga terinspirasi ketemu saya sampai ini merpati belusur sampai gimana ini Mas? Sampean kok sampai gini? Coba Mas, bicara yang jujur Mas, Ya, seperti Mas Dar. saya pertama beli tanah ini di tahun 2006 dengan harga 46 juta. Terus saya bangun rumah ini bertahap 3 kali. Jadi pertama itu pasang bata sampai nutup genteng saja. Sudah berhenti karena uangnya tidak cukup. Tapi pintu-pintu saya tutup dengan triplek. Tahap kedua saya mengelepok, lepo-tepo. Sudah cukup uangnya habis. 2011 saya baru bisa melapon terus masang pintu sudah. Jadi saya bangun rumah ini 3 tahap dengan jerih payah hutang di bank. Stop dulu ya Mas, stop dulu nanti tak ceritakan. Oke guys, ini cerita real. Saya vlog karena saya punya vlog tadi Mas Darsono. Saya suruh jujur, karena orang jujur itu pasti ditolong Tuhan. Oke, sekarang ini ke saudara saya Mas Didi PP Legi. Kalau saya tadi di Mas Darsono, rumahnya mana Mas tadi Mas? Gedangan. Gedangan. Nah, ini vlognya ada, nanti tak upload juga. Teruskan Mas Didi lagi. Ya. Perjuangan terus sampai ketemu dengan saya. Ya, itu terus apa namanya, sudah selesai. Sudah, saya di tahun 2015 anak saya ini apa namanya itu beli burung prit itu dilepas, dia bilang kok nggak kembali ya ya. Terus akhirnya dia minta, kalau pengen kembali itu burung dara, ya aku belikan burung dara. 2015 saya beli burung dara ala kadarnya, saya belum mengenal siapa. Gitu. Terus saya buat kandang ala kadarnya, sekarang masih ada di atas. Terus akhirnya 2020 saya kenal cabang itu pun susah. Anak saya suruh cari tahu nomor truknya, nggak ada yang di sini. Di Facebooknya nggak dibalesin ya. Nah, akhirnya saya ketemu sama minta tolong Mas, Mas Iwan Magelang. Mas Iwan Ranji, Iwan Magelang kawan, yang iya, ada vlog saya itu. Iya. Terus Mas Didi? Saya WA, Mas saya minta nomor HP-nya Kak Bagio Klusur. Ya senyum, dibalas dengan senyum. Tapi akhirnya saya dikasih, langsung saya telepon Kak Bag, dikasih burung merpati. Kak Bag, saya mau nempel burung. Ya, sampai ke sini. Itu saya awal mulai. Sekarang seperti saudara. Oke, ini tak sambung ya kawan. Jadi Mas Didi ini saking bahagianya ketemu saya di rumah saya malam ya Mas waktu itu ya. Ya malam. Sehingga ini Mas Didi ini terinspirasi dengan saya ternak itu, sehingga saya mengajari dia dan dia ingin juga jadi YouTuber nanti. Nah, tak dukung ini. Nanti kalau sudah seperti saya bisa jadi YouTuber ya Mas ya. Nah, jadi jangan malas, kerja keras, kita tua jiwa muda. Oke. Kalau ingin pegang uang banyak jangan malas. Seperti Cak Bagio Blusur ini, gak orangnya gak malas belas. Buktinya gimana Mas? Burung saya siapa saja yang kasih uang sama saya? Banyak kan? Mas, banyak, luar biasa. Lihat di YouTube aja kan, geleng-geleng kepala. Salut. Oke, terima kasih Mas, terima kasih. Saya malu kalau dipanggil master saya. Malu bener kawan, saya bukan master. Saya hanya orang biasa yang ingin menularkan pengalaman saya aja. Jangan bilang master Mas, saya nangis nanti. Nah, memang kenyataan, memang kenyataan luar biasa. Ini cerita real. Saya ndak kong kali kong sama Mas Didi, saya buktikan sendiri. Saya ingin suka sama orang yang jujur, karena orang yang jujur selalu berdampingan dengan Cak Bag. Soalnya Cak Bag ini udah sering disakiti orang,
tapi Cak Bak tetap sabar. Bener ya Mas Didi? Iya bener. Wes Mas Didi ini buktinya ada, tak ceritakan sama dia, orangnya dia tahu. Salah satunya. Oke Mas Didi, betul? Oke. Salam Bogor Mas Didi. Salam Bogor selalu. Salam Bogor selalu Cak Bak. Oke. Thank you.